Usalli pada isya'i, usalli pada subahi. Nah, namun secara ilmu fikih, nah ni, nah, yang perlu niki usalli kasar. Nah, usalli kasar. Nah, mana? Fardu ta'raf, zuhur ta'yid. Namun di ulama tasawuf, ulama tarekat kasar. Nah, kasdun baca Arab ni. Nah. Kasdun, apa kena kasdun? Tepat laik tujuan. Tujuan tersembahyang, nafiat sembah. Allah. Arak atau ndik? Arak. Adik keruan, adik narak sak tersembah. Nah. Arak sak nyembah. Nah. Men. Nah. Ini. Jadi kasdun artinya tujuan. Tujuan tersembah, sembahyang, ya tersembah. Nah, arah sesembahan itu di arah. Nah, ta'arudun, pedatang hadirang, nanti saya sembah itu. Nah, ta'arudun. Nah, niki wajib kita kenal sebelum kita takbiratul ihram. Kasat yang kasat tujukan dulu. Nah, saya sembah itu nadin tujuan. Nah, ta'arud pedatang hadirang ya terus. Adin hadir saya sembah nun. Nah, ta'yin tentukan dia. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Itu dia. Nah. Kulinane me usalli pada zuri arba rakaat lagu ni keruan sembah apun sembah. Nah, takannya kita akan ingat Allah. As-salatu wa zikru. Salat itu adalah ingat Allah. Tahu nak ingat nenek lamun nanti ketok nenek. Sain tahu ingat barang yang ketahuan? Arang? Nah? Sain tahu berayan kancing arang? Dendek berayan kancing jepin arang? Sain tando tahu tinduk barang arang? Ya. Sain tahu merari barang arang? Dendek barang kancing jepin arang? Lagu lamu ni merari dari kancing jepin arang? Mbitu arang? Tulipi dan tawon. Aneh. Paham ini? Nah, lama menu anak garis lebih hari ini berbahagia. Nanti nandang tersembahnya. Nah, niki yang paling pertama dulu dibikin, diketahui adalah empat. Awak, ate, nah, nyawa, rahasia. Awak itu senem biandan. Ndak tanang kuat. Kebetulan elem timu kabah yang piandan ngepat. Nah, sebenar kabah handang tendik tanda ngepat. Ai tengah ini. Dan kedua ni dia tu sembahyang sembahyang kabah. Anak betulan bat kabah tahu aja timu no handang. Yang pun kena kabah. Nah, lempeng dia tahu uli lempeng uli. Nah, yang mencoba tele itu Mekah bulat tentang bersab dengan tu bulat. Nah, lagu nombor tentang bulat din bulat dekok bingkar. Nah, ini tak pertama. Nah, itu namanya kiblat jasad. Andang kiblat tu nu bahasa Arab. Nah, bahasa titi andang, bahasa Indonesia arah. Nu. Terus si kedua, ati. Mbi nan andang ati ni adalah itu ingat asma zat Allah. Nah, yang berpancar di seluruh badan. Nah, dengan cahaya putih. Yang terbit dari kalbu, dari hati. Ini namanya kiblat hati. Nah, di dalam ilmu tarekat dikatakan kiblat tarekat. Kiblat syariat adalah Ka'bah, kiblat tarekat adalah hati, kiblat nyawa adalah hakikat. Adik terdengar ongkat di sini yaitu Baitul Ma'mur. Biar Baitul Ma'mur di itu otak sini. Nih, otak ini nih. Belum ngesah nih. Apa nara le otak ini? Nah, lolor ara. Kentok ara, elak ara, lantak ara,
kursi, loh kalah. Ini lengkap. Nah, dari petinja nelak ni tolek lantak yang pun tahu suku muni. Nah, ini. Nah, menu mulu dengan yang pas mbi juluannya dengan hadis uni ni sukun. Rembak. Nun sukun uni, nun rengah. Nah, nane mu hayalah yang si tili loh laki loh ni le papan ni. Pedas ruen tulisan nu. Nah, ye tu kelebihan dengan alim. Nemen mati Allah sing kita run. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng makna bis sing kita. Nah, itu tu kelebihan dengan alim ni tau kan milik anu dengan ya talu nanti juga dengan alim mun dituan. Nah, lagi itu dia ulik enggak ada tahu enggak ada gimana. Oke lalu. Nah, dia kena sen dipacu guru lah ini. Nah, anu. Masyaallah. Nah, jangka dengan alim jadi dengan alim tindo nu belian pahalen dengan alim tindo di dengan bodoh sembahyang aneh bangga ini gama maka kena sendi alim naik pacu pacu buraja angkat iya tu nasi nane belak belak kani baru ngadun belak pasti dah baru merobot ini nasi lebih dah tak ada nah meno kada jadi berbahagia nah ini nah jadi iya bikin sami Allahu liman hamidah kembi nampuk narasuki tu kena sami Allahu liman hamidah salainan ya Allahu akbar doa kenapa nah sengak nane lai cengandeng ni malik barak benga nah jadi ya Allah ta'ala dengan diri ha sangka itu lah mau nanti dengan diri entah baca ucapan-ucapan sawajib di dalam sembahyang lagi nanti nesak sembahyang berumur-umur kali nanti nah mudah menyanyi mutua lagu dia rasu pada suara dia dengan diri tidak sah dia punya sholat kan nah tidak nyeri mutua lagu dia sukun suara paling kurang ada terbau rengah di diri ada sekembir yang salah ada tahu tegur di dong meno tidak ceket tegur dengan doa lagu itu salah ada tahu tegur di nah inalih ustahi wa inna ilaihi rajiun. Nanu, nah, kadang jari berbahagia, nah, ye pun, nyawa ni nani, kiblatnya roh, tidak lain adalah Baitul Mak, ni ye dengan hari tak muni, ha, mana, sami Allahu liman hamidah, apa jatuhnya? Telah mendengar oleh Allah SWT liman setiap dengan hamidahu siap puji nenek lagu ni ya dengan di nah tahu nak muni nane dengan senun din tahu muni lah muni terbengu muni nah ini kedainya yang berbahagia nah baru yang keempat adalah kiblat rahasia zat diri ini harus nampak nah dalam berdiri ruku itidal sujud duduk antara dua sujud duduk tahiyat dan sebagainya assalamualaikum dan sebagainya nah inilah dia itu baru dimakan salatum kamilah nah salat yang sempurna lagu ini tahu ini lupa nah itu manusia jari nabi doa nah pada suatu saat assalamualaikum bahasa nabi yuwas tergelam lain tiba gede nyanjak tumben lalu sak menuk kebetat nur sallallahu alaihi wasallam kumi kumi sulu-sulu arah amanat dengan titipan dengan dek neman tu bagi dek man sulu bagi ya ingat kan muka ya gaya sadur ini yang guru tarekat buah dek man sebayak melintanya dek terima sebayak oh itu nah yang petu suruh bilang jelu bilang malam lima kali mbek kejang ya terima si nenek dan emak iya terjahi nah muka tawarin pelupa sayang kami ni gawe dah iya kata sayang kereng gawe si sepelupa ada mbek kejang kita tinggal kan no nah ini dia nah wan sano tingketang yang malik tak etak itu nah mudah ketawa nanti ke kiblat itu beja anda untuk sembahyang semua boleh lah secara syariat tak tu no kabah lama secara tarekat jak ni andang tepi nah menu angkat dindi andang open ini salah
Hanya ini penal baku doang. Ini kedua ini. Malah ada penal baku di sini. Ya menuh. Nah ini. Nah men. Nyawa yang dihanda, ia telah ngori. Dah pusing unimu. Nah dong menuh. Muka dengan ini rahasia apa? Zat hidup. Ya. Sahidna ampusana masing nenek. Aku saksi yang diriku. Nenek ada perasaan diri. Wah apa malik. Ini dia. Nah, dong menno. Lu ke karangan unggah ten ya. Tinggi tadi juga. Nah, deun ka meton jaring ge. Dan dicam sehati nenek. Nah, bertiang syukur kejayaan dahan alhamdulillah. Lagu papa sesaknya kelado nikmat. Bahaya. Enggak lah kira. Masya Allah. Untung sejak dikenek asuh baik. Untung sejak masih dican sini nenek kenek. Innalillah. Masya Allah. Kamu no? Untung tu saya pas sembahyang dek kena masya Allah innalillah. Nah kadijak batal tak sembahyang senon. Dan ia pun dipilih tahu pecat. Kadang jadi berbahagia. Kena penyakit. Tolong apa lah no? Isin salat culi dah pernah tama ya sebenarnya anak yang dikuasai dah itu pernah sakit alam isin salat bilang ah tak bilang tahu nah aku ini jak masya Allah nah baru kita kulit papa tak kulit dah ada nengkah baru dia meninggal jak beremboknya doang suku nama malik bengak aku bikinan ini arah ini yang tak rahmat nenek ya tak iya bahasa nabi kan namun dengan tetunah si nenek jak itu jalan penyakit bahasa nah makin ingat ke bahasa nenek. Nah, malam nyaskur ala na'mai bahasa nenek dalam hadis kudus. Saya ini bertiampiasi hojok nikmat pengebengan kaku nuan. Walam yaba ala kabai lek ndek ndride lek keputusan kaku. Ya kan kau beng penyakit dia. Benuh. Nane nuk beniwan tane nane kan. Walam yasbir ala balai ndek sabar. Coba sak tebeng tenuh. Nah menuh. Nah, bal yap Rup Rabban siwai. Ada yang mau boyak ke nenek selain yang si aku. Saya ini boyak jadi nenek. Selain yang si Allah tahu.